ayam ceng muka ya sahabatku, ayam muka ya ini ditim dengan ini ya, dengan campur kuping dan sahabat, di sini ada ayam ya, tentunya sudah saya cuci bersih ya sahabatku ya. Nah, hari ini saya mau masak tim ayam ya. Dan ini ayam lukungkai ya. Ayo disimak kelanjutannya sahabatku ya. Nah, di sini ayamnya ya sahabatku, jadi dipotong-potong dulu kayak gini ya. Agak tumpul ya biasanya ya, jadi mana agak tumpul. Potong-potong kecil kayak gini ya sahabatku, karena hari ini di ayamnya ditim ya, bukan di ini ya, bukan bikin siokai ya sahabatku ya. Nah, kayak gini sahabatku, jadi ditambahkan ini namanya kamcon ya, bunga kayak bunga ini ya sahabatku ya, bunga itu bunga daun pisang, tapi bukan bunga daun pisang ya sahabatku ya. Jadi saya kasih ini apa, harus ada ininya ya, jahe ya sahabatku ya. Kalau nggak ada jahenya amis, ini namanya tim ayam ini ya sahabatku ya. Bumbunya di sini cuma ini aja ya sahabatku. Saya tambahkan di sini Royco ya, kaifen ya, kalau orang kita Indonesia ini kaifen, bumbu kaldu ayam ya, dan garam. Garamnya ini harus, kalau nggak ada garamnya nggak enak. Jangan lupa saus tiram. Dan di sini kecap hitam ya sahabatku ya, kecap hitam, kecap hitam sedikit. Dan kecap asin ya sahabatku, inilah ini siau, kecap asin. Nah, sekarang mohon maaf saya memakai tangan ya, diiyip, ini namanya dibumbui ya sahabatku ya. Jadi tadi saya belum nambahin ini tepung ya, tepung kanji, cuman gini saja ya sahabatku. Ini namanya kalau orang Hongkong namanya ceng wakai, ceng wukai ya, ayam muka ya. Saya tambahkan jamur kuping yang agak banyak juga enggak apa-apa. Kayaknya masih kurang ini ya sahabatku ya. Ini tepung. Dua jam nanti baru dikukus ya, dikukus sekitar 15 menit ya sahabatku ya nanti ya. Nah sahabat, di situ sudah panas ya, jadi saya mau buat ini kukus ini ya. Nah ayam ya, ini namanya tim
ayam ala Hongkong buka ya, ditem sekitar 15 menit ya, dengan api yang sedang, jangan terlalu besar. Nah, ini tem ayamnya sudah masak ya sahabatku. Tadi saya tem sekitar 20 menit ya. Sekarang siap diangkat dan boleh dihidangkan. Dan ini setelah ditaburi daun berambang dan seledri ya sahabatku. Jadi rasanya mungkin juga agak beda karena tadi nggak ada daun seledri dan daun berambangnya.